Hai guys, kembali lagi bersama Melodramatic Video Review. Dan kali ini kami akan menjelaskan gitar akustik kecil yang lumayan populer di kalangan remaja, yaitu gitar akustik mini dari Chord, Chord Art Mini F Adirondack. Gitar akustik ini sudah menggunakan kayu solid Adirondack spruce pada bagian top body gitarnya. Solid Adirondack spruce memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan solid Sitka spruce atau solid Engelmann spruce, karena kayu Adirondack spruce memiliki karakter yang lebih warm dan lebih punch. Dipadukan dengan kayu Delenia pada bagian back and side-nya, membuat tone pada gitar ini menjadi lebih balance. Tekstur pada kayu Delenia sangat unik, dan jika kita raba, terasa timbul teksturnya karena menggunakan finishing open pore pada bagian back and side-nya, dan pada bagian top body gitarnya menggunakan finishing satin. Pada bagian neck, gitar ini menggunakan kayu mahogany dengan shift yang lebih tipis yang membuat kita nyaman saat memainkannya. Pada bagian tuning mesin, gitar ini menggunakan diecast chrome tuner dengan black button yang memperkuat sisi elegan pada bagian headstocknya. Pada bagian depan, tampilan pada gitar ini terlihat sederhana tetapi terpusat pada bagian rosetnya yang menggunakan abalone buatan berwarna merah. Pada bagian elektronik, gitar ini sudah menggunakan Fishman Sonitune USB system yang sudah dilengkapi dengan volume dan tone control, dan ada USB port yang memudahkan kalian recording di mana saja menggunakan smartphone atau PC secara langsung. Bagaimana sampel soundnya? Ini dia. Itu dia sampel sound dari gitar akustik Chord Art Mini F Adirondack. Semoga video ini dapat membantu kalian memilih gitar akustik mini yang tepat dengan karakter yang kalian butuhkan. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya, guys.